Dimulai pada zaman kolonial sekitar tahun 1890-an. Pada masa itu Cimahi yang awalnya hanya sebuah perkampungan kecil, berkembang menjadi sebuah wilayah administratif hingga menjadi pusat komando militer. Tahun 1896, Cimahi telah menjadi sebuah garnisun militer terbesar se-Nusantara. Sebagai bekas pusat komando militer pada masa kolonial, Cimahi diwarisi banyak bangunan berarsitektur Art Deco yang hingga kini masih berdiri megah menghiasi kota, menebar pesona anggunnya arsitektur klasik. Menyusuri Jalan Gatot Subroto ke arah selatan, udara terasa sejuk karena rindangnya pohon mahoni di sepanjang jalan. Terlihat bangunan-bangunan militer di kiri kanan jalan yang kini digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, kebanyakan untuk pusat pendidikan dan latihan. Uniknya, keberadaan markas-markas militer itu tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Dengan leluasa, masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya tanpa harus merasa terkungkung oleh kekakuan sikap militer. Demikian pula sebaliknya, aktivitas militer tidak terganggu hiruk-pikuk kehidupan kota. Sebuah interaksi sosial menarik yang dimiliki Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lima Waktu, kembali saya Christine Simanjuntak hadir menyapa Anda dalam Halo Cimahi. Ya, pasangan wali kota dan wakil wali kota Cimahi terpilih pada saat pilkada di tahun 2017 lalu menggulirkan visi kota Cimahi yakni maju, agamis, dan berbudaya. Nah, untuk mencapai visi tersebut, pemerintah kota mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalamnya. Dan salah satunya adalah pengembangan budaya di kota Cimahi. Baik, kali ini di Halo Cimahi kita akan membahas mengenai bagaimana sih pengembangan budaya dan pelestarian budaya di kota Cimahi sesungguhnya. Oke, telah hadir di samping saya ada PLT Wali Kota Cimahi Bapak Letko Infantri Purnawirawan Ngatiana dan juga Kepala Disbudkar Pora Kota Cimahi Bapak Budi Raharja MSI. Assalamualaikum Pak Ngatiana, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mbak, sehat. Pak Budi juga sehat ya Pak ya? Oke, baik. Pengertiannya ini tema kita hari ini di Halo Cimahi adalah mengenai pelestarian cagar budaya sebagai warisan sejarah ya Pak. Yeah. Bapak pada saat di tahun 2017 terpilih sebagai calon, terpilih menjadi wakil wali kota ya Pak ya saat itu. Dan visinya memang adalah maju, agamis, dan berbudaya nih Pak. Ini bisa dijelaskan Pak, apa maksud dari visi kota Cimahi itu Pak? Visi-misinya ya? Iya. Memang Kota Cimahi pada saat itu kita pada saat pilkada kita terpilih menjadi pemenang pada saat pilkada tahun 2017. Ya. Kemudian memiliki visi misi wali kota dan wakil wali kota yang mana visi-visinya adalah Cimahi yang baru, maju, agamis dan berbudaya. Oke. Okay. Nah, bagaimana majunya bahwa ingin maju ke depan, bahwa Cimahi ingin ke depan yang lebih baik dan tambah dari segala aspek kehidupannya gitu ya. Kemudian harus mampu menjadi pelopor dalam pembangunan dan menempatkan masyarakat ini sebagai subjek, bukan menjadi masyarakat sebagai subjek. Nah, itu salah satunya bagaimana kita dibikin majunya, garis besarnya maju seperti itu ya. Okay. Nah, keagamisan jelas ya, keagamisan itu memang semua berbasis dalam agama sebagai landasan hidup. Sehingga terukur ya, landasan itu sebagai pengikat daripada kebersamaan kita. Betul. Ya, itu salah satunya agamis, sehingga bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan gitu ya. Bagaimana pembangunan kota yang ada di Cimahi ini lebih baik. Serta bagaimana kemasyarakatan kita antara pemerintah dengan masyarakat sehingga bersinergi dalam pembangunan di Kota Cimahi. Ini salah satunya, salah satunya berdasarkan agama. Berdasarkan agama. Landasan sebagai kepribadiannya kan gitu. Nah yang terakhir, kenapa sih berbudaya yang dipilih sebagai visi misi saat itu Pak? Memang kita memilih berbudaya bahwa Cimahi ini kan bermacam-macam ya. Dalam melaksanakan pembangunan sendiri, kita harus memiliki kepribadian dan kebudayaan. Betul. Bahwa di Cimahi ini
sebagai budaya. Kenapa? Di sini bermacam-macam suku datang dari mana-mana. Kemudian ada perilaku-perilaku orang-orang yang memang asli-asli semua, kan tentunya semua yang tinggal di sini manusianya harus punya kepribadian dan kebudayaan. Itu salah satunya yang harus kita kedepankan. Dan bagaimana kita sebagai sumber apa namanya, sumber daya manusia atau sumber daya lokal ya, yang nantinya bisa menopang terhadap sumber daya luar yang akan masuk kepada kita yang kita negasi. Sehingga budaya lokal inilah yang kita kedepankan, sehingga bisa menopang itu tadi ya. Iya, agak menopang, jadi tidak melupakan sejarah gitu ya Pak ya. Pengaruh-pengaruh global. Nah, pengaruh-pengaruh global inilah yang akan menghadapi apa yang dihadapi oleh pengaruh lokal. Budaya lokal ya, tapi memang kalau misalnya saya lihat dari setiap acara yang digelar di Kota Cimahi pasti ada seremonial secara kebudayaan Sunda ya Pak ya. Kalau di Cimahi kan maksudnya ke Bandung berarti budaya Sunda gitu. Itu selalu tetap dilakukan seperti itu ya Pak. Nah, cikal bakalnya di sini memang dari Priangan, Sunda. Jadi budaya Sunda adalah pelaku daerah yang memiliki daerah. Itu adalah yang memiliki harus pertahankan budaya ini karena budaya daerah ya. Kalau budaya-budaya yang lain itu kan sebagai pendatang-pendatang, sebagai pendukung. Tapi intinya di sini adalah bukan budaya daerah, artinya adalah budaya daerah Sunda. Itu yang harus sebagai tolok ukur. Sehingga ada kebersamaan antara budaya-budaya lain dengan budaya-budaya daerah, khususnya budaya Sunda ya, sehingga budaya Sunda ini mampu mengintegrasi di antara budaya-budaya yang ada di Kota Cimahi. Itu salah satunya. Salah satunya ya. Oke. Nah, ini memang ada banyak sekali cerita tentang sejarah di Kota Cimahi. Sebelum kita masuk ke bangunan ya Pak Budi ya. Ternyata kalau di Cimahi ini kan ada banyak cagar-cagar budaya. Kemudian budaya kesenian juga ini memang terus dieksplorasi ya Pak ya, untuk Kota Cimahi ini. Nah, ini gimana sih Pak caranya diputar pora untuk melestarikan keberadaan potensi budaya di Kota Cimahi Pak? Ya. Ya, barangkali berbicara melestarikan kebudayaan di Cimahi ini kami mengacu ke undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Ya, salah satunya adalah bangunan cagar budaya itu. Itu jadi alhamdulillah juga di Cimahi sudah ada perda tentang pemajuan kebudayaan lokal. Nah, dari sanalah kami di dinas khususnya di urusan kebudayaan itu sesuai dengan indikator kinerja utama kami bahwa bagaimana dinas ini bisa meningkatkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Jadi dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu kami harus melestarikan dan juga mengembangkan. Ya, itu yang bukan hanya berbicara cagar budaya saya, seluruh tadi ada 10 objek ya, 10 objek yang semuanya rata-rata ada di Cimahi. Gitu ya. Upaya yang sudah dilakukan Pak untuk bisa melestarikan kebudayaan yang ada di Cimahi ini gimana Pak? Ya, upaya kami kan di Renstra kami sudah ada target ya, ada berapa kebudayaan yang harus dilestarikan, ada berapa kebudayaan yang harus dikembangkan. Artinya dikembangkan itu artinya bahwa memang kita harus menjaga keorisinal, keaslian si budaya itu, tapi supaya tadi Pak PLT sampaikan bagaimana budaya-budaya, khususnya budaya Sunda di Cimahi itu bisa dikenal juga oleh generasi muda, milenial, gitu kan. Nah, itu perlu dikembangkan supaya jadi menarik, gitu kan, supaya lebih menarik dan tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar tadi, ya kan. Jadi itu berbicara perbedaan melestarikan dan mengembangkan. Dua itu, dua kata itulah yang menjadi tugas kami dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu, bagaimana mengembangkan. Jadi banyak kan berbicara mengembangkan itu dengan bahasa kreasi-kreasi, gitu kan. Ada festival kreasi apa, nah itu sudah digelar ya dalam rangka mengembangkan. Oh, itu dalam rangka mengembangkan. Jadi dikombinasikan yang tadi originalitasnya digabung dengan modern gitu ya. Seperti itu ya.
Betul juga, tapi kan di antara budaya-budaya kita kan ada yang saya katakan tadi budaya Sunda merupakan putra daerah ini kan merupakan budaya yang utama. Yang lain-lain budaya lain sebagai pendukung. Sehingga seni budaya itu yang ada di Jemaah itu tetap satu. Jadi dia salah satunya mungkin budaya Sundanya ada jepong, ada wayang, golek, ada apa namanya angklung dan sebagainya. Itulah itu yang paling utama. Oke. Nah ini Pak, kalau misalnya kita perhatikan di Cimahi ini kan sudah bisa dikatakan sebagai miniaturnya Indonesia. Kayaknya orang mana aja dari pulau mana aja udah ada yang tinggal di Cimahi gitu ya, Bang Atiana ya. Banyak, ini ya. Ada kaitannya nggak sih Pak dengan pusat pendidikan militer? Kan Pak Atiana ini termasuk juga yang mengikuti pusat pendidikan militer di Cimahi ini kan. Beliau dari mana Pak? Aslinya Pak? Ya asli dari Jogja. Dari Bantul. Jogja. Mencintai Cimahi ya Pak ya? Cimahi, karena pendidikan di Cimahi, saya dicetak dari tentara di Cimahi. Ditugaskan di Jawa Barat terus. Nah, sehingga 40 tahun itu ada di Cimahi. Ada di Cimahi. Ya. Nah, ini apakah berkaitan miniaturnya Indonesia di Cimahi dengan mereka yang melakukan pendidikan militer, Pak? Nah, sebenarnya gini, Mbak. Jadi memang Cimahi ini sekarang kan pusat pendidikan militer ya. Mana dikatakan Cimahi adalah kota militer. Iya. Yang mana sejarahnya dulu adalah merupakan tangsi-tangsi militer zaman Belanda, zaman Jepang tahun 1887-86 ya, itu adalah merupakan tangsi-tangsi militer yang di sini. Sehingga pada saat terjadi pertempuran dan sebagainya ya, menjadilah sekarang sudah dikuasai oleh Indonesia bahwa Cimahi sekarang yang dulunya tangsi-tangsi militer sekarang menjadi pusat-pusat pendidikan militer. Nah ini bagaimana ternyata yang mengikuti pendidikan-pendidikan itu adalah bukan hanya Jawa Barat saja, tetapi peserta pendidikan adalah seluruh Indonesia. Yang semua diseleksi setelah lulus dari kodam masing-masing dikirim ke Cimahi sebagai mengikuti pendidikan sesuai kecabangannya. Ada Bupal, Kejangan Hub, ada POM, ada Armet, ada Betang dan sebagainya. Adanya di Cimahi. Sehingga seluruh Indonesia itu dididik di Cimahi, kejuruan di Cimahi, ada juga yang berdinas di Cimahi. Sehingga dari Sabang sampai Merauke itu ada di Cimahi. Ada yang nyantol orang Cimahi. Yang kecantol orang Cimahi. Ketinggalan di Cimahi. Iya. Sudah punya rumah di Cimahi, itulah salah satu. Akhirnya ngumpul lah di Cimahi gitu ya Pak ya. Iya. Sehingga kaya budaya, Acehnya ada, Padangnya ada, Medannya ada, Papua ada. Sehingga kalau ditampilkan di Cimahi ini dari Sabang sampai Merauke ada, sehingga dikatakan adalah miniaturnya Indonesia. Miniaturnya Indonesia. Ya. Oke. Ini pusat militer juga ternyata ada beberapa bangunannya memang dibangun dari zaman kolonial Belanda gitu ya Pak ya. Dan kalau tidak salah di Cimahi juga sudah ada yang ditetapkan menjadi cagar budaya ya. Pak Budi, gimana Pak bisa diceritakan Pak tentang bangunan cagar budaya di Kota Cimahi Pak? Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana upaya melestarikan budaya ya. Kalau berbicara cagar budaya, bagaimana melestarikannya yaitu dengan cara ditetapkan. Oke, jawabannya justru yang tadi ya Pak, ditetapkan sebagai cagar budaya. Iya. Insya Allah itu jadi lestari, artinya lestari itu supaya tidak dirubah gitu kan, tidak di alihfungsikan sebagai yang lain gitu. Tetap itu bertahan. Nah, jadi berbicara cagar budaya sesuai dengan undang-undang cagar budaya ya, bahwa untuk bisa ditetapkan sebagai cagar budaya itu ada 5 tahap. Oke. Gitu ya. Tahap pertama adalah pendaftaran. Iya. Itu didaftarkan ke Kemendikbud. Respect gitu ya. Kemudian sebelumnya kami sudah mendata potensi cagar budaya di sini itu ada berapa sih? Nah, gitu kan. Hasil pendataan kami ada sekitar 100. 100 Pak? 100 cagar budaya. Ya? Nah, dari 100 itu potensi itu sudah kami daftarkan ke Kemendikbud itu sekitar 45 objek. Gitu ya. Nah, alhamdulillah dari 45 objek itu sudah terverifikasi 25. Okay. 25 objek cagar budaya dan sudah ditetapkan baru 2 tahun ini. Oke. Okay. Ya, baru 2 itu baru yang 2. Mana aja tuh Pak? Yaitu Mas Mio Poncol ya, dengan Rumah Sakit Dustira, itu ditetapkan di bulan Juni kemarin. Bulan Juni kemarin, oke, 2021 ya Pak ya? Oke. Nah, jadi
tahapan tadi pendaftaran, kemudian diverifikasi oleh Kemendikbud, kemudian dikaji oleh tim ahli cagar budaya. Okay. Kebetulan di Cimahi sudah ada tim ahli cagar budaya sebanyak 3 orang. Uh-huh. Itu ya, tugas tim ahli itu adalah mengkaji, kemudian memberikan rekomendasi kepada wali kota untuk ditetapkan. Yeah. Itu kemudian wali kota menetapkan dalam bentuk SK sebagai cagar budaya. Nah, kemudian bangunan cagar budaya itu mendapatkan pemilik atau pengelolanya mendapatkan sertifikat cagar budaya dan sertifikat kepemilikan cagar budaya. Nah, itu Pak, untuk dua bangunan cagar budaya itu sudah ditetapkan? Sudah. Kemudian akankah ada prosesi peresmian gitu atau hanya dikasih sertifikat gitu aja, Pak? Ya. Selain sertifikat, di dua objek itu tersebut sudah kami pasang prasasti. Oke. Tanda tangani oleh Pak PLT. Insya Allah nanti di bulan November atau Desember akan diresmikan, Pak. Peresmian sebagai bangunan cagar budaya supaya diketahui oleh publik. Okay. Diketahui juga oleh seluruh masyarakat supaya sama-sama ikut menjaga dua bangunan itu. Itu kan yang ditetapkan sudah dua ya, Pak ya. Tapi tadi sudah survei dulu kan udah banyak juga. Bangunan cagar budaya yang mana lagi yang berikutnya akan segera ditetapkan, Pak? Jadi untuk tahun depan, tahun 2022, kami rencanakan ada 4 ya. Ada 4. Ada 4 objek bangunan cagar budaya akan kami coba tetapkan. Yang pertama Gedung Sudirman, atau sekarang dikenal menjadi historik. Oke. Okay. Ya. Kemudian stasiun kereta api. Kemudian pemakaman Kerkhof ya. Yeah. Dan Gereja Ignatius. Okay. Empat itu ya. Terdekat ya, Pak ya? Iya. Iya. Nah, tapi tidak sedikit juga cagar budaya yang tidak terurus alias terlantar ini nih. Mengakibatkan kondisinya kan memprihatinkan. Jangan sampai itu terjadi di Cimahi ya, Pak ya. Kalau misalnya untuk rumah jaga, Pak, rumah potong hewan yang di dekat kereta itu kan ada ya, Pak, kalau enggak salah itu termasuk bangunan cagar budaya, Pak? Ya, masuk. Masuk ya. Tapi sekarang kondisinya seperti apa nih, Pak? Ya, kondisi saat ini memang berada di UPT Puskeswan ya, Pusat Kesehatan Hewan, di bawah Dinas Pangan dan Pertanian. Okay. Itu, jadi memang bangunan-bangunan cagar budaya ini ada pemilik, ada pengelolaannya. Okay. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan itu ada beberapa memang masih ada dikelola oleh TNI, ada yang perorangan gitu, itu cenderung terpelihara. Yeah. Nah, kalau ini barangkali semestinya rumah potong hewan karena berada di bawah Dispangtan, sebaiknya dipelihara oleh Dispangtan. Oke, jadi kewenangannya di sana gitu ya, Pak ya, seperti itu. Oke, tapi ada nggak Pak Ngatiana, ada rencana untuk pengfungsian kembali bangunan-bangunan cagar budaya gitu, Pak, atau gimana, Pak? Ya, kalau untuk cagar budaya ini memang kan kita yang ditetapkan cagar budaya itu ada sebenarnya ada 5 hal ya. Bagaimana bendanya, bagaimana strukturnya, nah, kemudian bagaimana bentuknya, ya. Kemudian juga ini bisa dikatakan cagar budaya. Ini salah satunya bagaimana bentuknya, bagaimana situsnya, bagaimana itu strukturnya, nah ini yang dinyatakan cagar budaya. Nah, ke depan cagar budaya ini harus kita pertahankan, kita lestarikan, kita jaga. Seandainya nanti sudah ditetapkan seperti apa yang dikatakan Pak Kadis disebut Pangpol tadi, tentunya akan menjadi tanggung jawab bersama. Kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa satu instansi itu sebagai cagar budaya yang merupakan adalah peninggalan zaman Belanda, bangunan itu setelah ditetapkan cagar budaya berarti itu tanggung jawab pemeliharaannya. Sebenarnya sudah ada dilaksanakan oleh kedua belah pihak ataupun pemeliharaan bersama. Nah, ini salah satunya ya. Nah, itu mudah-mudahan yang belum terdaftar atau ditetapkan menjadi cagar budaya nanti secara bertahap ya, tidak secara bareng-bareng juga. Karena apa? Itu kan perlu pemeliharaan juga. Nah, ini harus kita pertimbangkan, kita rencanakan dengan baik. Sehingga bagaimana alokasi penganggaran terhadap pemeliharaan dan sebagainya. Rentetannya ke sana, Pak. Iya, benar. Sehingga bertahap kita. Biar nggak terbengkalai gitu ya, Pak ya? Biar nggak terbengkalai. Kalau terbengkalai, mangkrak lagi. Iya. Oke. Pak Budi, ada himbauan mungkin untuk mereka yang sebenarnya berwenang ataupun memiliki kuasa atas bangunan-bangunan cagar budaya? Silakan, Pak. Ya, tentunya
kalau melihat undang-undang itu sekecil apapun perubahan yang tip itu aja sebenarnya itu nggak boleh dipertahankan gitu kan. Nah ini harapan kami bahwa kepada para pemilik maupun pengelola, tentunya tadi kuncinya memang sudah ditetapkan dulu. Kalau sudah ditetapkan otomatis apa ya, mengikat gitu kan. Kalau sekarang belum ditetapkan, ya kita tidak bisa apa-apa, Pak. Tidak bisa menegur, tidak bisa bagaimana gitu ya ke pemilik atau pengelola. Tapi kalau sudah ditetapkan, itu sudah kita punya hak, kami punya hak untuk bisa menegur atau harus bagaimana terhadap bangunan cagar budaya itu. Baik, ya mudah-mudahan bangunan cagar budayanya pada aman semua ya Pak ya, tidak ada yang sampai rusak lagi ya Pak ya, gitu seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Budi Raharja, untuk Pak Natiana, terima kasih. Ya, sahabat lima waktu, suatu bangsa lahir karena sejarah dan tidak sepatutnya bagi kita melupakan dan menampikan sejarah. Cagar budaya merupakan salah satu bukti autentik dan dengan segala nilai-nilai dari sejarah yang harus dipertahankan dan dilestarikan.